وإلى كافة العلماء المسلمين العاملين وخصوصا على هذا المصنف. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran kepada Ta'ala. Insyaallah kita sambung kuliah kita. Kuliah ni kita kali pertama kan? Lepas raya kan? Nah, kita cuti. Ni, kita jalan eh. Kuliah kita terus jalan lah. Tajuk kita hari ni ialah tentang hadis yang ke-8. Sabar ada 3 jenis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Yaqulullahu Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, ma khalaqtukum abasa, tidak aku jadikan kamu sia-sia, main-main, wala khalaqtukum sudah, dan aku tidak jadikan kamu secara batin. Bukan Tuhan, aku tidak jadikan kamu. Allah kata, Allah, aku tak jadikan manusia itu secara sia-sia dan secara yang batin. Tak ada tujuan. Wa ma ana bighafil. Dan aku pula, kata Allah, aku bukan seorang yang lalai. Tuhan tak lalai apa yang kita lakukan. Wa anni bikum khabir, dan sesungguhnya aku bikum khabir, kepada kamu sangatlah mengetahui, ya, sangat tahu. Tak ada benda yang Allah tidak tahu. Walan tanalu ma indi illa bisabri ala ma takrahuna fi ridai. Dan Allah kata, walan tanalu, kamu tak akan dapat mencapai ma indi, apa yang di sisiku, illa bisabri, kecuali dengan sabar, ala ma takrahuna fi ridai, terhadap perkara-perkara yang kamu benci, yang kamu tak suka, fi ridai, dalam rada kepada aku. Jadi kita tak akan dapat kurniaan Tuhan, tak akan dapat pahala si Allah, kecuali kita sabar dalam perkara yang kita benci. Kalau sabar dalam perkara yang kita senang, itu mudah. Tapi dalam perkara yang kita tak suka, kita diuji, kita dibala, kita boleh rada, kita boleh sabar. Itu pertama ya. Kalau nak dapat apa yang di sisi Tuhan, sabar terhadap perkara yang kamu buat benci. Nanti kita uraikan. Wasabru lakum ala ta'ati aysaru lakum min as-sabri ala ma'siyati. Yang keduanya ialah sabar buat kamu
ala ta'ati, dalam mentaati aku. Aisyaru lakum, lagi mudah, senang buat kamu. Ala minas sabri ala maksiat, daripada sabar atas maksiat kepada. Maksudnya sabar dalam perkara buat taat mudah, ya, sabar. Tetapi yang lebih sukarnya ialah sabar dalam maksiat. Maksudnya kita diuji dengan maksiat, ada peluang buat maksiat tapi kita boleh sabar. Itu lagi susah. Ya, sabar sembahyang ni mudah lagi. Ya, sabar sembahyang dua rakaat, imam baca panjang, mudah lagi. Tapi sabar diuji dengan maksiat. Ya, duduk berdua-dua dengan anak dara, peluang ada buat maksiat. Tapi kita lawan sabar. Itu lagi itu lagi sukar. Ha, itu maksudnya. Wa tarkuz zambi aytharu lakum min i'tidhari min harrin nar. Dan apa kata Allah lagi? Wa tarkuz zambi, meninggalkan dosa maksiat, aytharu lakum, adalah lebih mudah bagi kamu, min harrin nar, daripada kepanasan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau antara dua perkara, meninggalkan dosa dengan masuk neraka, maka meninggalkan dosa itu lagi mudah di sisi Tuhan. Tapi pada kita, selalunya kita merasa, ya, nak meninggalkan maksiat tu berat benar. Seolah-olah kita ni lebih redha masuk neraka daripada meninggalkan maksiat. Sebenarnya walaupun teruk nak meninggal maksiat ni, tapi sebenarnya dibandingkan daripada kamu masuk neraka, mana lebih mudah? Sebenarnya meninggalkan maksiat itu lebih mudah daripada masuk neraka. Tapi amalannya sebaliknya, amalannya banyak kita ambil mudah. Neraka-neraka lah. Kan? Asalkan dapat apa yang kita nak, tak pedulilah. Neraka kemudian. Kita duduk dunia ni, apa kita nak, kita nak dapat lah. Bujur lalu melentang patah. Itu kita. Sedangkan Allah tahu, kata, kalau kamu tahu teruknya neraka, kamu meninggalkan maksiat ni mudah saja. Tapi kita ambil ringan, percaya ada neraka, tapi tak berapa nak yakin. Jadi kita ambil ringan neraka. Wa azabud dunya aysaru lakum min azabil akhir. Dan dia kata, wa azabud dunya, azab dunia aysaru lakum, lebih ringan buat kamu, min azabil akhir. Dan dibandingkan dengan azab kat dunia ni, susah payah hidup, dibandingkan payahnya neraka akhirat, sebenarnya yang azab dunia ni enteng, sangat ringan. Nanti kita urai. Ya bani Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, kullukum dalun illa man hadaitu, semua kamu ni sesat, illa man hadaitu, melainkan orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Wa kullukum musiun, dan semua kamu, jadi semua kamu ni sesat melainkan yang aku beri petunjuk. Kemudian semua kamu itu musi, buat jahat, illa man asamtu, semua kamu ni buat jahat, buat dosa, kecuali man asamtu, orang yang aku pelihara. Jadi kita ni terselamat daripada dosa
bukan kerana kita. Bukan kerana aku ni alim, aku ni wara, aku ni abid, bagus. Tak? Sebab Allah pelihara kita. Maksum ni. Tapi maksum yang sebenarnya hanya para Nabi, para Rasul. Kita ni dimaksumkan oleh Allah. Dipelihara oleh Allah daripada dosa. Pada ketika-ketika yang Allah nak. Bukan kerana hebatnya kita. Tapi Allah jaga kita. Watubu ilayya arhamkum. Dan kata Allah, bertaubatlah kamu kepadaku. Watubu ilayya, taubatlah kamu kepadaku. Arhamkum, nescaya aku akan mengasihi kamu. Ini kendalah taubat. Nanti Allah sayang kat kita. Wala tahtiku asrarakum indaman la yakhfa alaihi sirrukum. Kemudian wala tahtiku asrarakum, janganlah kamu menutup-nutup rahsia-rahsia kamu. Indaman la yakhfa alaihi sirrukum, di sisi Tuhan yang tidak sembunyi ke atasnya rahsia-rahsia kamu. Jadi kita memanglah buat maksiat, tak ada orang cerita kat orang. Kecuali yang fasik betul ya, yang fasik yang. Kalau kita buat maksiat, dia diam je kita. Sebab apa? Kita tak nak orang tahu kejahatan kita. Tetapi dengan Tuhan, itu maksudnya. Bolehkah kita rahsiakan kejahatan kita? Maksiat kita. Ini. Hadis ya. Hadis itu ada beberapa perkara yang disebut. Okey, kita huraikan. Daripada yang mula ya. Dalam hadis ini menceritakan. Yang pertama ialah bersabar dalam mentaati Allah. Macam mana kita nak sabar dalam mentaati Allah? Ada beberapa perkara yang dapat kita petik dalam hadis yang kita bacakan ni. Hadis kursi ya. Hadis kursi ialah Allah berkata atau Allah berfirman melalui ataupun yang diriwayatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Artinya maksud daripada Allah tetapi dia punya kalimahnya daripada nabi sallallahu alaihi. Jadi pertama ialah berkata tentang sabar dalam mentaati Allah. Ini yang kita baca tadi ya. Daripada walan tanalu ma'indi tadi. Dan sebab tadi Allah itu buat kita tak sia-sia, bukan main-main, bukan lalai. Ada tujuan Allah buat cipta kita. Kemudian Allah kata, jangan takkan sampai mencapai apa yang ada di sisi Tuhan kecuali sabar terhadap perkara yang kamu benci dalam redha kepada-Ku sampai habis-habis hadis dia. Daripada hadis ini teringatlah Al-Imam Al-Ghazali pengarang kitab ini, hadis yang mengatakan bahawa sabar itu ada tiga macam. Jadi Imam Al-Ghazali bicarakan sabar itu tiga jenis. Iaitu bersabar dalam mentaati Allah. Pertama. Bersabar daripada mentaati maksiat. Itu yang kedua. Dan bersabar ketika mendapat musibah. Jadi sabar ini dalam cerita hadis ini ke, dalam cerita tasawuf ke. Buka kitab penawar bagi hati. Kitab tasawuf yang paling benar ya. Dia bicarakan sabar itu ada tiga peringkat ataupun tiga jenis. Jadi untuk jelasnya, hadis tadi menceritakan tentang kesabaran ada tiga jenis. Sabar dalam taat. Kita nak taat. Contohlah kita nak sembahyang pun kita sabar. Puasa kita kena sabar. Nak dengar kuliah dia pun kena sabar. Sikit-sikit nak mengantuk pun tak? Dengan kuliah ni kan. Nak sabar tu. Tak sabar tidur lah kita.
Contohnya. Sabar daripada maksiat. Yang kedua. Sabar. Peluang ketika atau peluang untuk buat maksiat ada di depan mata. Ya, tapi kita sabar. Amoi duk pakai mini sekret duduk depan kita. Hei, ada peluang. Ya, tapi okey. Kita lawan. Alihkan pandangan kita. Sabar eh. Senang tu. Eh bukan senang. Ya. Nampak tunduk je Ustaz Osman tu. Nampak juga tu. Ya. Walaupun jalan tunduk nampak juga. Kan. Setan dalam hati kita tu kan. Ini peluang ni. Kena sabar. Begitu tak sabar ketika ditimpa bencana. Ini lagi lah. Dia pastilah. Ketika apa. Datang bencana. Datang banjir. Datang gempa. Datang kerugian. Hilang harta benda dan sebagainya. Itu musibah. Bersabar. Okey, kita ulang balik. Bersabar dalam mentaati Allah. Jadi macam mana contoh-contoh mentaati Allah? Seperti mengerjakan solat. Saya dah sebut tadi ya. Solat ni bila benda lain kita boleh tunggu lama. Tengok filem kan. Cerita Hindustan. Berapa jam? Setengah jam. Mana ada Hindustan setengah jam? Sabar tak? Sabar. 3 jam. Keluar di end. Cerita ni. Ini potong ni. Potong panjang lagi ni. Oh, faham tahu pula dia ya. Sabar relax aja. Tapi kalau dengan ceramah, kalau saya ceramah hari ni 2 jam mulalah. Mulalah. Telah apalah ya. Kita susah nak sabar tu. Pertama dia kata apa? Setan datang dia celak ni kita. Dia celak. Hati mengantuk tu. Oh setengah jam mengantuk dah. Itu saya. Lepas tu kan yang keduanya apa? Dia gincunya kita. Itu mula nak bercakap tu. Ceramah-ceramah depan dia bawa ke belakang. Itu sebenarnya kan zaman Rasulullah antara sub wanita muslimin dengan wanita tak ada tapi. Memang tak ada tapi. Kita je buat tapi ni. Tapi ni yang menyorokkan penceramah-ceramah ke depan, dia ceramah ke belakang. Berdiskus lagi ke belakang. Itu dia. Maksudnya tak ada muslimat. Saya tak nampak muslimat. Contoh begitulah. Apa lagi? Itu setan tu. Dia gincunya mulut kita. Mulalah nak berceramah lah dia. Nak borak lah dia. Yang ketiganya. Setan dipukulnya kita di bawah hutan. Itu yang lenguh tu. Nak mengulur lah dia. Nak mengulur lah dia. Cari tiang lah dia. Nyandor lah dia. Itu dia. Pasal susah nak sabar tu. Okay. Kemudian apa lagi? Mana saya baca tadi? Jadi sabar dalam solat. Itulah. Bila nak solat tu. Imam baca. Kalau boleh inna atoina aja letak imam. Rakaat pertama inna atoina. Rakaat kedua kul huwallah. Imam pandai pula baca panjang-panjang kata dia. Ini tak ikut Nabi tadi. Pandai lah dia. Nabi panjang pendek-pendek je. Imam ni baca panjang. Tu dia. Tak sabar dia. Apa tak lagi semain seorang? Lagi tak sabar. Macam dikejar kita ni. Macam dibu. Mengah kita solat. Kan? Nabi kata, arih Nabi solat. Rehatkan kita dengan semayang. Nabi kalau ada masalah. Nabi kata, ya Bilal, arih Nabi solat. Hai Bilal, rehatkan kami dengan semayang. Sebab bila semayang tu hilang masalah. Kita bila semayang, lagi banyak masalah. Kan? Benda yang tak timbul, datang timbul. Banyak. Baru dapat gaji. Allahu Akbar. 3,000. Tolak ni. Assalamualaikum. Tinggal 30 sen. Dalam semayang je.
Kalau luar semayang pakai kalkulator. Oi, salah lagi. Tapi dalam semayang tak payah. Betul lah orang tu kata kalau hilang kunci, ya, pergi semayang. InsyaAllah jumpa. Betul tuan. Tengah-tengah semayang, puas jaga kunci tadi. Allahu Akbar. Oh, atas almari rupanya salah letak. Tengah semayang dapat. Luar semayang susah. Cari tak jumpa. Bukanlah saya galakkan begitu. Mencari kunci dalam semayang. Tapi biasanya tengah semayang, kita tak cari pun dia datang. Wah, dia datang dengan semayang. Susah tu nak sabar dalam semayang. Kemudian sabar dalam puasa. Itu lagi lah. Tak makannya, tak minumnya. Baru nak puasa sunat, dah orang ajak makan. Baru nak puasa, ada tinggal lagi ni, sehari dua hari lagi ni. Buku terbuka sana, terbuka sini, terbuka sana. Ada je. Tak dapat. Kata target 6 hari yang Syawal tu. Tak dapat juga. 4 je. Kalau 4 hari je tak dapat tau. Tak dapat pahala yang Nabi kata siapa yang puasa diikuti puasa Syawal, maka dapat kasya midhar. Macam dia puasa sepanjang dah tahun. Tak dapat kalau 4 hari. Dia kena 6 hari. Sebab satu hari tu dikira 10. Kalau 30 Ramadan, 300. Kalau campur 6, jadi 60. 360, jadilah dia sepanjang tahun. Tapi kalau kita dapat 30 campur 4, baru 340. Tak cukup setahun. Itu orang perempuan. Orang perempuan kalau puasanya cuma dapat 23, maka dia kena tak cukup 6 Syawal. Kena 7 campur 6. Barulah dapat 36. Sebab manja abil asanati falahu asyru amsalih. Siapa yang buat satu kebaikan, maka dapat ganjarannya 10. Arti yang dapat tu 360 tu. Kalau 30 campur 4, tak dapat. Kalau perempuan 23, dia buat 6. Campur 6. Baru 29. Tak dapat dia. Jadi cabaran nak puasa Syawal ni pun susah. Banyak orang lama lah. Dia hari kedua, terus puasa. 2 sampai 6. Baru raya kali kedua. Itu raya kali kedua istilahnya. Itu lagi mudah daripada dibandingkan dengan kita ambil hari Isnin. Lepas tu Amir, itu akhirnya terlajak. Syawal ada lagi kan. Saya pun tak habis lagi. Satu lagi tak habis lagi. Sebab hari kedua beraya di Kelantan dan Terengganu. Sampai hari ke-6. Lepas tu nak buat balik susah. Sampai ke ujung-ujung ni kita buka. Sabar dia tu. Nak ujian dalam puasa. Zakat begitu ya. Oi, kita masa susah dulu, susah dapat duit. Bila dah kaya macam-macam datang. Zakat datang, minta derma datang. Nak buat masjid pun datang, kata kerja. Susah tu. Masa aku susah dulu, tak ada pula orang jumpa aku. Bila dah kaya ni, Allah, semua macam-macam datang. Datang. Nak sabar tu, kesenang. Dan sebagainya. Ini semua memerlukan kesabaran. Sabar semua tu. Terkadang kita terlalu malas untuk mengerjakan solat. Rasa penat. Allah, baru maghrib tadi. Dah nak isyak pula dah. Pula tengah kerja kan. Allah. Banyak kita tak sabar. Lalu kita semayang juga. Semayang zuhurnya pukul 4. Tengah asal. Jadi jamak takhir namanya. Itu dia. Di semayang jarang di awal waktu. Ini kalau maghrib ni, baru nak semayang maghrib ni. 8.20. Alhamdulillah. Terus jamak aja dengan isyak. Itu dia. Dia ada masa. Balik ada masa. Tengok TV dulu, tengok drama. Kelapannya ada drama. Itu dia. Lepas maghrib tu sampai dah pukul 8, mula lebih. Barulah nak semayang maghrib.
nak disiplin awal waktu tu, eh bukan senang. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ha, sesungguhnya sembahyang itu bagi orang beriman ada waktu yang tertentu. Tapi kebanyakannya kita rombak waktu sembahyang. Ya, zuhurnya pukul 4 suku. Ya. Asarnya pukul 7. Ya, asarnya pukul 7. Ha, maghribnya pukul 8 suku. Itu maghrib dia. Isyaknya betul ke tuan-tuan, kita lepas maghrib tidur. Sebab saya ni jenis tahajud lah. Jadi lepas maghrib tidur. Jadi bangun nanti pukul 2-3 pagi, saya baru sembahyang isyak dan terus qiyamul-lail. Sekali dengar, bagus tu amalan tu. Sekali dengar. Tuan-tuan, dia waktu isyak ni, waktu isyak ni tak macam maghrib. Okay. Maghrib ni sebenarnya kalau ikut dalam kitab fiqah, waktunya terlalu pendek. Bukan yang kita faham. Pukul 7.20. Waktu maghrib tu sampai 8.30. Jadi 8.20 boleh lagi. 8.25 lagi. Bukan begitu sebenarnya. Sebenarnya waktu tu ada waktu afdal. Kalau maghrib, ada waktu afdal dia. Waktu afdal 7.20 lah. Okay. Kemudian, dia ada waktu, namanya waktu, kalau dalam maghrib, dia tak ada waktu ikhtiar. Waktu iktirar, waktu terpaksa. Waktu terpaksa, dah waktu sekarang ni lah. 20-25 itu terpaksa. Waktu ikhtiar tak ada. Waktu kita boleh pilih mana-mana kita nak sembahyang. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dan juga kitab-kitab fiqah lain, sembahyang ni, sembahyang maghrib ni, waktunya lebih kurang muat-muat dua qabliyah, dua rakaat qabliyah, kemudian tiga rakaat maghrib, kemudian dua rakaat ba'diyah. Itulah waktu maghrib. Maksudnya berlebih kurang itulah, 3 campur 2 campur 2, itu 7 rakaat. Itulah waktu maghrib. Jadi saja-saja kita nak sembahyang pukul 8 suku, pukul 8, itu tak betul. Okey, isyak waktu afdalnya ni masuk waktu 8.31 ni, itu waktu isyak. Kemudian dia ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dia ialah lepas isyak lah. 8.31 kata lah pukul 8.45 tu. Sehinggalah kepada 12.30 malam. Itu waktu dia ikhtiar. Menurut mazhab, sebagai mazhab, contohnya mazhab Hanafi, Maliki, dia lebih suka melewatkan isyak. Kalau macam India, macam Pakistan, isyak tu dilewatkan. Tetapi tidaklah sampai lebih pada pukul 12. Dan lebih pukul 12 itu bukan waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ialah daripada lepas isyak sampai ke tengah malam. Lepas tengah malam tu sampai ke waktu fajar, itu namanya waktu ittirari, waktu terpaksa. Contoh kita dalam kapal terbang. Kita tak sempat tadi sembahyang maghrib pun tak sempat, isyak pun tak sempat. Sebelum maghrib dah masuk kapal terbang lah. Tapi rasa-rasa pukul 3, pukul 4 sampai tu landing dekat airport. Airport kita lah. Jadi artinya pukul 4 masih sempat lagi lah. Kan? Itu pump. Keluar barang, check out semua tu. Pukul 5. Sempat lagi sembahyang. Tadi kita tak sembahyang maghrib isyak. Sempat lagi jamak takhir. Itu namanya waktu ittirari. Terpaksa. Darurat. Tapi kalau sengaja-sengaja kita sembahyang isyak pukul 5, tak boleh. Itu waktu terpaksa. Kalau kita jadikan amalan, tidur lepas maghrib, kemudian bangun pukul 5, sembahyang isyak pukul 5 itu dengan tahajud sekali. Dengan sedap lah. Tapi isyaknya itu diragui kesahihannya kalau menurut pandangan kebanyakan ulama. Sebab waktu tu waktu terpaksa, bukan waktu sengaja. Tapi kita jadikan dia waktu sengaja.
Faham tuan-tuan tu, saya cerita tu. Sebab ada orang yang amal macam tu. Ha, bagi dia, itulah amalan yang terbaik. Tak betul. Eh? Kita waktu 12 kata tu, waktu terpaksa. Bukan waktu pilih-pilih. Waktu suka-suka. Tak ada. Ha, eh? Ha, paling kita nak suka-suka isyak ni pun, paling lewat sebelum pukul 12 malam. Kan? Ha, itu pun bab semayang ni. Semayang yang paling cantik kita buat ya awal waktu. Ha, apatah lagi solat berjamaah. Kalau kita dah melewatkan, ya, dah melewatkan semayang, mulalah kita semayang dalam keadaan tergesa-gesa. Setan kata pula, cepat-cepat-cepat semayang, cepat-cepat. Padahal masa banyak lagi. Ha? Ha, mulalah kita semayang. Ha? Patut tadi kita boleh baca anyang sikit, bertenang sikit. Mula kita cari pilih yang paling pendek. Ya? Apa dia? Inna atayna lah. Ya? Inna atayna, kulhu, kulhu, inna atayna. Itu yang paling mudah. Ha. Sebab dah hujung waktu, walaupun banyak lagi, ada sejam lagi, ada dua jam lagi kan. Tapi dah hujung waktu, kita terkejar-kejar. Maka selek-eloknya kita solat. Solat awal waktu lah. Maka kita relax. Ha. Kalau kita dah terasa terkejar-kejar, itu yang kata tu patutnya semayang ni. Merehatkan. Ha, kalau ikut kajian doktor, ahli sains, semayang ni, dia tak mungkin jadi darah tinggi, tak mungkin jadi apa, stres, tak mungkin jadi makan strok. Sebab bila kita rukuk, dengan tenang, oksigen sampai ke kepala. Kalau kita sujud, lagi. Ha? Ha. Tapi yang menjadi kita jadi penyakit ni, ialah kita semayang macam dikejar. Allah, 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 Allah. Mengah. Ha, itu yang datang penyakit tu. Sepatutnya semayang tu bertenang. Dapat tenang, Allah. Tapi dah. Dah semayang pula ujung waktu kan. Pukul 4 suku, pukul semayang Zuhur. Memang kita terkejar-kejar. Ha, setan berkata, jangan nak lambat. Ni nak masuk asar ni. Ha, siapa yang buat lambat pada asar? Bukan yang buat lambat. Tapi setan kata, cepat-cepat sikit. Ha, mulalah terkejar-kejar. Ha, semayang tak ada tamaknya. Semayang macam patuk ayam. Allah kuat. Tapi Allah, 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 Allah. Ha, jadi, makin stres lah kita. Ha, daripada tak ada jantung, ada jantung. Sepatutnya tenang. Ini semayang tu menyebabkan dia penyakit jantung. Sebab, nak pula tak imam baca kalau macam tarawih kan. Orang laju, kita pun laju kat belakang tu. Jadi stres itu semayang ni. Sepatutnya semayang itu mendatangkan kerehatan. Mendatangkan kesehatan. Tapi tidak. Okay. Kemudian, terkadang kita terlalu malas untuk mengerjakan solat. Rasa ingin cepat dan terburu-buru untuk menyelesaikannya. Ini saya sebut. Maka dalam keadaan seperti itu, diperlukan kesabaran untuk mengatasi. Kita kena sabar. Rasa nak cepat. Tak tahulah apa yang mengejar kita kalau semayang. Tapi kalau dalam bab lain, bertenang je kita. Itu kena sabar. Setan yang suruh kita cepat-cepat tu. Kan? Masa banyak lagi. Tapi kita rasa masa tak cukup. Bab semayang ni lah, kita rasa masa tak cukup. Rupanya ada kerja ni. Bukan tentuannya, tuan-tuan. Penceramah macam saya pun lagi besar ujiannya. Kan? Dalam bab maghrib ada ceramah. Lepas syak ada ceramah pula. Terkejar-kejar tu. Sorry, minta maaf. Saya kena. Asal kan saya semayang sebab lain pula. Saya ada kuliah isyak pula. Lagi tak sabar-sabar. Itu yang lepas semayang tak ada badiah. Tak sabar sebab nak ceramah lain pula. Macam tu lah. Kalau yang penceramah pun diuji macam tu. Orang lain lagi lah. Bab lain pun tenang je. Tapi bab semayang. Salam. Salam. Terus beredar. Kan? Ada nak wirid-wirid tak ada. Tak sempat. Jadi, no time. Itu dia. Yang lain banyak time. Tapi bab semayang ni tak sempat. Tak sempat. Lepas tu kita pun berubah persapa hidup kita. Allah kata, wa btari fima atakallahu darul akhirah. Cari.
ha, dalam perkara yang Allah beri kepada kamu, ad-darul akhirah, negara akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Tapi kita dah berubah. Kita tukar ayat tu terbalik. Cari sebanyak mana dunia, jangan lupa nasib kau di akhirat. Ha, betul tak? Sedangkan Quran tak kata gitu. Quran kata carilah apa dunia ni. Apa kata? Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Tapi kita dah tukar. Pesan ke anak-anak pun gitu. Buatlah apa kau nak buat, nak buat kerja apa, buatlah. Jangan lupa semayang cukup. Kan? Sekali dengar macam betul kan? Tapi sebenarnya tak betul. Seolah-olah semayang ni cari sikit je. Akhiratnya sikit je. Dunia banyak. Maka begitulah kita semayang. Kita semayang tu daripada takbir tu, sampai salam, kita rasa dah sempurna semayang kita dah. Kan? Nak pula ada pula pahaman Wahabi, tak payah wirid lah. Itu yang berkosa. Salam, cabut. Cabut. Islam tu mudah dia. Ini Tok Imam punya nyusah kan, baca wirid panjang. Itu dia. Setan pula kata, berat semayang ni. Ya? Lepas salam je cabut. Lepas salam je cabut. Tak senang nak sabar tunggu wirid tu. Ya? Tunggu wirid, ya, tunggu wirid. Subhanallah, tiga kali pun dah rasa panjang pun. Oh, Tok Imam baca panjang berlagu-lagu pula. Setan kata. Bukan saya suruh tuan-tuan jadi macam tu. Setan yang kata tu. Tak sabar kita. Dalam solat, dalam wirid. Terkejar-kejar. Maka dalam keadaan seperti itu diperlukan sabar. Okey. Begitu jugalah dalam mengerjakan puasa. Banyak cabaran yang dihadapi. Tengah hari, dalam cuaca yang panas, kita rasa lapar dan dahaga. Itu ujianlah. Nak pula tak sempat tadi sahur. Lagi cepat laparnya. Ada orang pula, memang dia tak sahur. Bila tak sahur, tengah hari sikit dah terasa lapar sangat. Siapa suruh tak sahur? Nabi suruh sahur. Allah suruh sahur. Kamu yang tak tahu. Tanggung kan? Jangan salah siapa. Sementara ada pula peluang untuk makan dan minum. Dah terasa lapar. Tengok ada peluang makan minum. Nak pula semayang. Apa puasa sunat. Ni nak puasa dah. Tapi tak tersahur pula tadi. Pukul 10 buka lah. Sebab kita Imam Syafi'i je lah. Kalau Imam Hanafi, kalau dia dah niat puasa, dia tak boleh buka gitu je. Kalau dia buka kira dia, dia kena qada' puasa sunat itu. Umpama puasa sunat Isnin kan, dia niat puasa sunat. Tiba-tiba tengah-tengah puasa orang ajak makan. Dia puas mikir. Dia pun buka. Bila buka, kalau ikut Imam Hanafi, kena katok tu puasa tu. Kalau ikut Syafi'i ni, tak wajib katok. Itu bezanya. Jadi kita ni, itu menyebabkan kita puasa, niat puasa tak jadi, niat puasa tak jadi, niat puasa tak jadi. Kita pun tak ada perasa nak katok. Kan? Tak payahlah puasa. Gitu. Okay. Sementara, kemudian. Tanpa adanya kesabaran, sudah tentu akan membatalkan puasa kita. Nak lanjut tu. Begitu jugalah ibadah lain. Zakat, haji dan sebagainya. Banyak godaan. Dan memerlukan kesabaran untuk mengerjakannya. Semua-semua. Ibadah itu diuji dengan sabar. Saya macam fahamnya. Saya bukan kena air. Tapi bagus jalan daya kan. Memang penyakitnya gitu ya. Bila maksudnya nak bercakap. Tapi sebenarnya penceramah ni begitu. Bila dia tak bercakap, mulalah terbatuk-batuk. Bila bercakap, okeylah. Ini sebab banyak makan ya, makan raya tadi ya. Banyak minum air tu. Dia puji. Okey, verse yang kedua. Bersabar daripada mengerjakan maksiat.
sabar daripada mengucapkan bahasa. Ini lagi mencabar. Ya, mencabar apa daripada buat maksiat. Maksiat itu ada yang namanya zina. Ada namanya minum arak. Dan pelbagai kegiatan lagi. Kegiatan hiburan di kelab malam dan sebagainya. Itu banyak maksiat. Zina ni pula, Nabi kata, al-ainani tazniyan. Dua mata ni berzina. Wal-yadani tazniyan. Dua tangan berzina. Wal-rajulani tazniyan. Dua kaki pun berzina. Ha? Dan confirm zina itu idakan nafil fars. Bila berlaku pada fars. Maksudnya, mata tengok maksiat tu dah kira zina. Apatah lagi mata bertentang mata. Itu dia. Kan kita dah jadi budaya ya. Kalau kita kerja sepejabat ya. Bawa rakan pejabat kita pergi lunch, makan tengah hari. Bini orang ni mereka orang. Makan berdua-dua. Mata bertentang mata. Itu dah zina tu. Dua tangan berzina. Bersentuh-sentuhan, berpegang-pegangan. Zina dah tangan tu. Kaki. Begitu juga. Dia dah bersentuh kaki. Rendek-rendek kaki. Berzina tu. Tapi confirmnya zina itu ialah bila berlaku pada faraj. Tapi dia anggap zina tak? Zina. Kalau ikut-ikut tu. Tapi tidaklah zina dosa besar. Tapi zina. Ini pun satu kena betulkan tuan-tuan. Memang orang tak nak cerita buat bab ni. Bab ni terlalu. Tapi tuan-tuan, boleh ke kita lunch dengan rakan sepejabat kita? Saya post bawa sekretari saya. Makan berdua. Cerita kerja ke cerita apa ke. Boleh ke? Tuan-tuan. Tapi orang tak nak cerita benda ni. Tapi memang sebenarnya Quran ada menceritakan. Kita tak boleh makan berjamaah. Adalah surah Surah An-Nur ya. Kecuali ada orang-orang yang tertentu je. Anak kita, bapak kita, itu dia. Tapi apa yang kita amalkan sekarang ni tidak begitu. Kan? Kita makan berdua dengan staff kita. Berempat pun, berlima pun, tapi kalau dah bercampur aduk lagi perempuan. Dalam istilahnya ikhtilat. Tak boleh kan tuan. Okey, saya belanja makan, kau meja sana. Saya meja sini. Tu punya tu. Kalau nak belanja kan. Benda ni memang tak orang tak sebut lah. Sebab memang mudah sangat kita buat. Kan. Itu yang akhirnya laki orang sangkut dengan bini orang. Bini orang sangkut dengan laki orang. Betul tak? Apa dia? Janda okey? Janda kalau kau pindah baik betul-betul. Jumpa untuk kahwin boleh. Tapi kalau main-main janda tiap hari kan. Janda mana yang kau apa dalam hati cerita dalam lagu ya janda putih berambut perak itu tak boleh main-main janda ni okey kalau niat betul-betul kau nak kahwin janda kau jumpa dia tak apalah sekali pertama ya aku nak pinang kau tapi kali kedua terus masuk pinang tu dia tapi kau hari-hari janda ni besok janda lain ni janda lain janda lain itu tak boleh ya. Okey. Agus soalan dia. Nah, siapa yang Nabi pun galakkan kita membantu janda. Pertama bantu ya janda tu, bantu makan minum dia. Kena kahwin dengan dia. Boleh, tak ada masalah. Itu membantu janda juga. Dan itu jihad juga. Menanggung armilah. Armilah tu para janda. Saya mana tak tahu masuk bahasa Inggeris ya. Janda ni palu sama lah kot. Ada beza ke? Balu tu cerak macam mana? Balu? Kalau janda ni cerak hidup lah. Cerak hidup. Seronok ni. Kau ni cerita orang ke cerita kau? Ya. Kan ada cerita orang yang punya dia. Okey. Panjang cerita dia.
dia sama je balu ke janda. Ya. Ya. Apa dia? Ha, ni cerita apa dia? Sama je balu janda tu. Kalau kita dengan niat ikhlas, membimbing, membantu, menolong, ada pahalanya. Ya? Ada pahalanya. Tapi satu lah, keduanya berani ke? Ha, itu dia. Itu dia. Kalau dunia dengannya tu, okey lah berani dia kan. Kalau kita dah ada bini, jangan sebut-sebut janda je dah. Ha, berani ke? Ha, itu dia. So, imam yang itaqullah, itaqullah atau member. Ha? Rupanya itaqun nisa juga rupanya. Ha? Tahu itaqun nisa? Ha, ya itaqullah. Rupanya itaqun nisa. Ha, takut apa? Takut perempuan. Takut bini. Ya? Ha, itu dia. Jadi siapa yang kahwin dua tiga tu, itulah sebenarnya itaqullah. Kita ni muka-muka semasa aku ni, itaqun nisa. Ya? Takut perempuan. Ya? Betul. Mengaku je lah. Kita dengan bini kita ni, memang bini kita yang kita takut. Orang lain kita tak takut. Ha, bini menakutkan. Ha, betul. Itu dia. Ha, itu cerita dia. Ha, dengan orang lain, kita boleh bergaduh. Dengan bini, yes. Ha, bukan apa, Zat. Ya? Tak sampai hati, Zat. Ha, tak sampai hati, kan? Ha, itu kita semua tak sampai hati. Ha, sebenarnya memang gitu. Eh? Saya ni hebat ceramah kat luar je. Kat bini, saya bagi bini saya ceramah. Dah puas dah ceramah kat luar, bini pula ceramah. Dia dengar. Sabar kita. Itu biasa gitu. Bukan cerita main-main ni. Ini ada satu cerita. Seorang sahabat jumpa, nak pergi jumpa Amirul Mukminin. Sayyidina Umar. Dia nak berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia nak cerita tentang bininya kuat ngomel. Kuat berletih. Kemudian daripada jauh sayup-sayup, dia dengar, dia nak datang rumah Umar ni, dengar bini Umar berleceh semacam Umar senyap. Dia dah datang ni, makin dekat, makin kuat belecehnya bini si Umar. Lama-lama dia pun patah balik. Ha, sebab aku nak cerita hal aku kat Umar. Tapi bini Umar lagi teruk pada bini aku. Dia patah balik. Bila patah balik, Umar kata, baik-baik, kenapa aku balik? Ya Amirul bini. Saya datang tadi nak mengadu tentang isteri saya yang kuat peletik. Ayolah, adu. Tapi bila aku dah dekat, aku dengar bini kau punya peletik lagi dahsyat. Daripada bini aku tadi. Tapi aku balik. Umar kata, ya, sebenarnya perempuan tu wajarlah dia peletik dengan bebanan tugas dia. Masakkan untuk kita, uruskan urusan kita. Anak-anak lagi. Wajar benarlah dia nak peletih. Jadi kau anggap je lah peletih itu hiburan buat kau. Haa, itu cerita Umar. Eh? Jadi kita je. Bahkan, dengan anak-anak begitu juga. Saya, Alhamdulillah tuan-tuan, anak-anak saya pun jadi orang lah. Jadi orang. Semua jadi ustazah. Eh? Tapi bukan saya. Banyak penceramah agama ni dia tidak ada masa untuk mentadbiah anak dia. Jadi yang anak jadi anak jadi orang tu bukan kita punya kerja, bini kita. Bini kita yang rajin mengomel, beletih kat anak-anak. Itu yang jadi tu. Kita dah tak larat dah beletih dah ceramah beletih kat luar, nak balik tak larat dah ceramah kat anak. Dan ceramah anak tu bini kita. Jadi kerana leteran seorang ibu itulah anak itu menjadi orang. Saya selalu sebut pada anak saya, memanglah ayah pun tak suka ibu beletih. Kamu lagi kamu tak suka. Tapi bila ibu kamu nanti bila dah mati, kamu tak dengar leterannya, kamu akan rindu dengan leterannya nanti. Leteran ibu itulah yang membentuk anak tadi. Dia tak percaya yang saya. Dia tak puas hati. Betul tak? Betul, kita ni tak ada masa. Untuk penceramah lagi tak ada masa. Pagi kuliah apa, malam kuliah. Ada kuliah lagi. Tak jumpa anak. Tapi anak ustaz-ustaz ni, Alhamdulillah jadi orang. Kebanyakannya. Syukur ya Allah. Aku tak ada masa nak tarbiah anak ya Allah. Tapi anak aku Alhamdulillah juga. Ada juga tak menjadi biasa tu kan. Tapi Alhamdulillah. Jadi siapa yang didik dia?
leteran seorang ibu, leteran seorang isteri tu yang mendidik anak-anak tu. Ha, tuan-tuan tak percaya, buat kajian. Buat kajian. Tak payah kaji orang lain, kaji diri sendiri. Anak kita terdidik ni kerana kita ke? Atau kerana isteri kita? Biasanya kerana isteri. Okey. Sabar juga ya. Nak mendidik anak tu pun sabar. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaih. Tuhan pun tahu. Tuhan bagi tahu. Suruhlah anak kamu mengerjakan sembahyang. Wastabir alaiha. Sabar di atas suruhan itu. Saya tak sabar, tuan-tuan. Balik rumah, kadang-kadang kita tak ada masa, kita tak solat berjemaah kat masjid surah. Ya, panggil anak-anak. Jom. Ayah ada ni. Kita nak sembahyang isyak jemaah ke, subuh berjemaah ke, contohnya. Ya. Tunggu seorang wuduk. Ya Allah. Dah lebih ni. Tunggu seorang lagi wuduk. Lailas Allahu Akbar. Main seorang kita. Betul tak tu? Tak sabar kita. Pertatuan tu sabar tu. Akhirnya. Dulu ada. Mula-mula kahwin dulu. Dengan bini berjamaah. Sekarang tak berjamaah. Nak tunggu bini wuduk. Tunggu bini. Susah. Lailas aku semayang je. Tak sabarnya. Sabarnya kita. Jadi perlu semua perkara perlu pada kesabaran. Nak didik anak. Itu juga. Ya, hari minggu kan. Bangun dah subuh ni, dah subuh kajian ni. Tak bangun lagi. Play tail lagi. Besok play tail lagi. Bangun. 3 hari dah betul turut. Tak bangun juga. Serang kau lah. Aku dah suruh semayang, kau tak semayang. Tak apa-apa. Itu yang jadi anak tak semayang tu. Waktu sekolah, bangun anak tu. Awal pagi nak ke sekolah. Bangun nak. Sekolah. Sabtu Ahad, tak payah bangun nak. Tak ada sekolah. Sepatutnya bangun nak. Solat. Hari Senin, bangun nak. Solat. Sampailah Jumaat. Sabtu pun bangun nak. Solat. Ahad pun begitu. Tapi kita dah. Senin Jumaat tu bangun nak. Sekolah. Sabtu Ahad, tak ada sekolah. Dengan mak bapak sekali pun cuti kerja pun tak sembahyang dia. Tak sabar juga. Okey, bersabar daripada mengerjakan maksiat. Huraiannya, bersabar daripada maksiat lebih mencabar lagi. Maksiat itu ada yang namanya zina, minum arak, pelbagai kegiatan hiburan di kelab malam dan sebagainya. Ini semua dapat ini semua sangat dikuasai, disukai oleh nafsu. Dan memerlukan kesabaran yang kuat untuk menghindarinya. Ini maksiat ni. Sekarang ni dunia tak macam dulu. Dulu tuan-tuan. Kalau ulama, ustaz, tokey, tokiyai, tokgu. Tak ada cabaran macam kita tengah ni. Cabaran saya, kita ada FB. Kita rakam pula macam FB. Tapi bila kita pegang FB, yang lalu dalam kita punya, apa istilahnya, kita punya wall apa, macam-macam lalu. Besar ujian-ujian Tuhan. Mula-mula kita nak tengok anu je, nak tengok ceramah. Awak terkeluar pula yang lain, kita tengok juga. Besar cabarannya, kena sabar tu. Dulu nak tengok, nak mengintai anak dara orang, kena manjat pokok kelapa, mengintai anak dara berani, mandi. Sekarang tak payah. Pak. Mengintailah apa nak. Skoding lah pengguna. Bukan skoding lagi. Kau nak tengok orang daripada berbaju sampai tak baju. Tak ada masalah. Cabarannya sangat sangat besar tuan-tuan. Nak jaga mata tu. Bukan senang. Sabar. Kalau kita tak campur pula dengan apa, pada zaman pula, ketinggalan pula kita. Jadi dulu ada sahabat saya, dia cukup warak. Telepon, pemakai telefonnya ni dulu tu. Tak ada apa? Tak ada. Yalah, tak ada macam orang kata apa, telefon pintar. Tapi akhirnya dia pun juga tukar juga telefon dia yang pintar juga. Susah nak berkomunikasi, nak berwhatsapp, nak raya mah orang. Kan kawan-kawan. Terdedah juga. Sebab itu kalau dulu cabaran ulama dulu tak besar macam tu. Cabaran kita sekarang. Benda di ujung jari, semuanya di ujung jari.
Ha, dia nak sabar dari mata daripada tengok maksiat. Ha, memang susahlah dalam dunia sekarang ni. Ha, memang susah. Ha, dan kalau dah tertengok, kalau ikut istilah kan, wala tattabi'un nazratan nazratal ula. Nabi naik kuda, belakangnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi bila Abdullah Mas'ud tertengok apa? Tengok awek Nabi apa nak kata? Palingkan muka sahabat. Nah, itu waraknya Nabi ya. Nabi kata wala tattabi'un nazratan nazrat. Kalau kita terpandang wanita ataupun benda-benda yang dibenci, jangan dituruti dengan pandangan pertama tu dengan pandangan kedua. Maksud tu pandang, toleh. Ha, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Ha, tapi kita amal terbalik. Kita amal juga. Ha, bila kita tengok wanita tu, Nabi kata jangan tolehkan pandangan, maka kita terus dia. Ha, dan kalau kita tolehkan, nak pandangan kedua haram. Mana-mana buka ya. Ha, itu tak betul itu eh. Jadi kata-kata kita macam tu lah. Ha, bila dah terlalu tu, ha, tengok habis-habis. Ha, ya, cabarannya besar. Dulu, pandangan tu lah. Kita kena keluar rumah nak tengok anak dara. Ha, dalam ni tak payah. Makin duduk dalam rumah lagi banyak tengok anak dara. Ya? Ha, tu dia. Cabaran sekarang. Okay. Yang ketiga, bersabar menghadapi musibah. Ya. Saya nak habis, kamu tak habis juga. Eh? Okay. Panjang juga. Okey. Kita dahsyat tadi. Ya. InsyaAllah kita sambung huraian ini. Bersabar menghadapi musibah. Tadi macam banyak pertanyaan. Ya. Banyak respon. Ada nak tanya? Kita bagi masa sikit. 5 minit. Nak tanya? Tak ada? Oh, tak ada. Okey. InsyaAllah kita akan bincang. Hadis ini kita dah habis dah. Cuma dalam huraian ini. Bersabar menghadapi musibah kita akan bincang pada sesi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-muslimin wal-mustata'afin bi Gaza وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر المسلمين على عدوهم اللهم اهلك اليهود اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله